السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. أو المسلمين رحمكم الله مريلاكتا سما سما. melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti bab keutamaan bersurban hadis yang pertama imu arabi fa um surban itu adalah tanda kehormatan atau mahkotanya orang-orang Arab apabila mereka meletakkan surban itu sama artinya seperti mereka menanggalkan keagungannya di hadis ini menjelaskan bahwa surban itu merupakan mahkotanya orang-orang Arab nah, kalau mereka menanggalkan surbannya dengan artian tidak bersurban itu sama artinya seperti mereka itu menanggalkan kehormatannya. Hadis yang pertama. Dengan kata lain, kalau kita kepengin jadi orang yang terhormat, maka pakailah surban. Ibarat raja surban adalah mahkotanya. Kalau raja tanpa mahkota kurang lengkap. Kira-kira begitu yang jelas bahwa bersurban adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memakainya maka kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak memakainya maka kita tidak mendapatkan pahala dari bersurban tersebut. Hadis yang kedua: Ta'ammu fa innal ta kalian semua karena sesungguhnya malaikat itu memakai surban. Jadi kalau kita kepengin punya kehormatan seperti kehormatan malaikat atau lebih, maka salah satu caranya adalah memakai surban. Selanjutnya hadis yang ketiga, Inna ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim. Jadi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikatnya ini di sini disebutkannya Inna Taala wa Malaikatahu jadi Allah dan para malaikatnya itu membacakan sholawat atau memberikan rahmat kepada orang-orang yang memakai surban. Kalau Allah tentu memberikan rahmat kepada orang yang memakai surban, malaikat memintakan rahmat untuk orang-orang yang memakai surban surban. intinya bahwa memakai surban ada sesuatu yang sangat terpuji bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada orang-orang yang memakai surban dan para malaikat pun memintakan rahmat kepada orang-orang yang memakai sur surban kita lanjutkan farkuma wa bainal alal pada yang keempat dijelaskan bahwa perbedaan kita umat Islam dengan orang-orang musyrik itu adalah surban di atas kopea maksudnya begini nih, kalau pakai tutup kepala seperti kopea itu orang-orang islam pakai kolanis orang-orang muslim juga pakai kolanis sama antara orang musyrik dengan orang muslim sama-sama pakai kopea seperti di indonesia kalau zaman sekarang kita sering menonton di televisi-televisi itu orang-orang non-muslim Juga terkadang memakai tutup kepala Kadang-kadang sama memakai tutup kepala kopea, kopea sama. Kita yang muslim pakai kopiah, yang non-muslim juga pakai kopiah Nah untuk membedakannya apa? Membedakannya pakai surban Nah kalau orang-orang Islam, ini orang Arab ya gitu kan Biasanya itu pakai Nah ini Dia pakai tutup kepala Lalu sorban dirilitkan di kepala itu beda kalau orang-orang musyrik di tanah Arab ketika itu tidak memakai sorban di kepala itu beda membedakannya jadi kalau kita kepengin berbeda dengan orang-orang musyrik salah satu caranya adalah dengan memakai sorban dirilitkan di kopiah itu di kepala hadis yang kelima menyebutkan Salatil malaikatu alal yaumal Di para malaikat itu membacakan sholawat kepada orang-orang yang memakai surban di hari Jumat. Nah, jadi kalau Anda kalau kita kepengin mendapatkan doa dari para malaikat, maka salah satu caranya itu memakai surban di hari Jumat. Kita lanjutkan hadis yang keenam 6 Rokngatan amamatin khairum min sabina rokngatan bila amamatin. Jadi sholat dua rekanat dengan memakai surban itu lebih utama dibandingkan dengan sholat 70 rekaat tanpa sur surban. Jadi, kalau akan-akan kepengen punya pahala yang lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa surban maka pakailah sur, surban hadis yang ketujuh ta'ammamu la ta la ta'ammamu ta la ta'ammamu pakailah surban karena sesungguhnya para setan itu tidak memakai surban jadi begini setan tidak pakai surban. Kalau kita tidak memakai surban, itu sama dengan setan. Sama dalam apa Sama-sama tidak memakai surban. Nah, para malaikat memakai surban. Ketika kita memakai surban, maka kita sama seperti malaikat. Sama seperti apanya? Sama-sama memakai sur surban. Orang-orang musyrik itu juga tidak pakai surban di kepala. Kalau kita tidak pakai surban di kepala, sama dengan orang-orang musyrik. Sama dalam apa ya? Sama-sama tidak pakai surban di kepala. Nah yang saya tahu itu dari Ustadz Abdul Samad MA ingat saya itu. Pakai surban itu ada tiga cara. Yang pertama diikatkan di kepala. Seperti ini misalnya. Pokoknya diikatkan di kepala atau yang yang ada yang lain itu yang kayak pakai jilbab diikatkan di kepala pokoknya satu pakai surban di kepala yang kedua itu dikalungkan begini yang ketiga bisa begini nah ini di depan satu kayak gini sebelah kiri ini kalau saya di sebelah kanan boleh tuh. yang nggak boleh yang saya ingat dari Ustaz Alusau itu begini ini itu nggak boleh maksudnya nggak boleh itu nggak apa namanya nggak dapat kesunahan nggak begitu caranya kayak kayak gitu ya kan usahakanlah ketika kita sholat atau kemanapun kita memakai surban supaya apa supaya beda dengan setan supaya beda dengan orang-orang musyrik dan sama dengan orang dengan malaikat dan sama dengan orang-orang soleh kita lanjutkan jadi kalau ada yang pakai surban ya itu beda dengan setan <gak> nggak usah dilanjutin yang hadis ke-8 alamaimu alamaimu simal arsiluha zuhurikum surban itu adalah tandanya para malaikat karena itu lepaskanlah di belakang punggung kalian maksudnya bersurbannya kayak gini kalau yang surban yang di kepala kan gini nih Nah itu dia ini ujungnya itu biasanya itu menjuntai ke punggung gitu, gitu. Atau yang kayak gini. Nah kalau gini kan sebagian menjuntai ke punggung kira-kira begitu ya. Salah salah satu cara bersurban. Tasawwamu fa innal malaika qad kalian memakai tanda karena sesungguhnya para malaikat juga memakai tanda dengan kata bersurupan dah karena malaikat juga memakai tanda sur surban hadis yang ke-10 nuhya ngani, nganil ifti'ati wa umro bit-talahi. kita dilarang dari ikhtiar dan diperintahkan dari tarahi dilarang bersurupan dilingkarkan di bawah janggut jadi tidak boleh dilingkarkan di bawah janggut dan diperintahkan Mengalungkan surban di bawah janggut. Nah, seperti yang tadi itu, mungkin pemalu saya nanti kalau salah. Jadi, yang ke sepuluh, jadi yang begini boleh. Kalau yang begini tidak boleh, Dan tidak boleh, bukan berarti haram. Enggak, begitu. Itulah sepur hadis tentang keutamaan bersurban. Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe dan share channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh